saya juga dari Kementerian Ristek Dikti. Saya sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Nah, indikator kinerja utama dari Kementerian Ristek Dikti itu adalah salah satunya hak kekayaan intelektual. Dengan adanya sistem online ini, kami sungguh sangat berterima kasih dan kami sudah merasakan bahwa ada peningkatan yang signifikan karena memang itu sangat dituntut bagi seorang peneliti, dosen, ataupun lembaga penelitian, ataupun universitas. Nah, sekarang ini saya memperoleh laporan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan di dalam jumlah pendaftaran untuk hak cipta. Dengan adanya hak cipta online, itu sungguh sangat membantu bagi kami di perguruan tinggi maupun di lembaga penelitian di dalam mendaftarkan kekayaan intelektualnya, khususnya hak cipta. Nah, ini sekarang sudah terjadi peningkatan. Saya harapkan nanti kami dengan sosialisasi yang lebih luas, kemudian kita akan menambah lagi menjadi lebih cepat. Kementerian Ristek Dikti sungguh sangat apresiasi, sangat mengucapkan terima kasih, khususnya saya dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, dengan proses pendaftaran online yang sudah begitu bagus. Dan kami sangat mengharapkan untuk yang akan datang itu menjadi lebih cepat lagi. Kami sudah mengacungkan jempol untuk capaian yang saat ini, untuk yang kedepannya lagi lebih jempol lagi. Halo, di sini Chandra Darusman. Saya ingin menyampaikan bahwa aplikasi ini dapat membantu para pencipta lagu yang ingin mendaftarkan karya ciptanya di DJKI. Juga aplikasi ini dapat dikembangkan untuk digunakan oleh kantor haki lainnya di negara lain. Ya, saya Robinson Sinaga, Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sistem pencatatan hak cipta yang selesai satu hari ini sangat bermanfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Dengan sistem yang online ini, para pelaku ekonomi kreatif yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia dapat mencatatkan karya ciptanya melalui online dan selesainya dalam satu hari. Dengan kecepatan selesai ini, para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan bukti pencatatan yang cepat yang selesai dalam satu hari. Bukti yang cepat ini akan dapat mereka jadikan sebagai jaminan atau bukti untuk mendapatkan investor atau monetisasi atas karya cipta mereka.